Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa alihil mustakmilin asyrafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi ila yawmiddin. Amma ba'd, yang mulia segenap para alim ulama, para asatiz, para dewan guru, para kiai, terkhusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita yang mulia Buya Ki Haji Abdurroji Marja, yang mulia Buya Ki Haji Mulyadi Effendi, yang mulia Buya Ki Haji Dr. Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin SHMH, yang mulia Gurunda Kiai Haji Suwandi, yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nasihin, teriring doa guru-guru kita semua, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Muhtadin, yang mulia Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Maulana selaku Sekjen FS3G, yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Fajar Maulana, yang mulia Dr. Andes Bapak Haji Nanang, segenap para asatiz dan dewan guru lainnya, yang mohon maaf Al-Fakir enggak sebutin atu-atu, mudah-mudahan semuanya guru-guru kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia terkhusus selaku ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin, yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Maki LC dan juga MC kita, segenap jajaran pengurus masjid lainnya, teriring doa mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para hadirin jamaah Istiqomah FS3G, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi, ada satu nabi namanya Nabi Musa. Kenal, Pak? Kenal, Pak? Kenal di mana ini? Kenal namanya kali ya. Nabi Musa ini seorang nabi yang mendapat julukan Kalimullah. Seorang nabi, dan hanya Nabi Musa yang bisa berdialog tanpa perantara dengan Allah. Maka Nabi Musa ini mendapat julukan Kalimullah. Beliau bisa berdialog dengan Allah tanpa dengan perantara siapapun. Kan kalau nabi-nabi yang lain ketika berdialog ada perantaranya. Berdialog dengan Allah mungkin bisa jadi dengan malaikat Jibril atau dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Nabi Musa ini berdialog dengan Allah tanpa perantara, maka beliau disebut Kalimullah. Beliau seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Setiap nabi itu ada lakopnya masing-masing, Pak. Nabi Adam lakopnya Abul Bashar. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Isa Ruhullah, bagi kita Ruhullah. Beliau seorang nabi yang dilahirkan dengan seorang ibu tanpa ada hubungan biologis. Betul, Pak? Betul, Pak?
yang kalau kata orang sebelah, beliau ini anak daripada anaknya tuh, tapi bagi kita dengan keyakinan kita kepada Allah, kul huwallah lam yalid walam, coba baca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim, kul huwallah Allah lam yalid walam yakul. Ternyata hafal semua ya. Ya kali surat Al-Ikhlas enggak ada yang hafal nih. Nabi Musa ini seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Maka punya julukan Kalimullah. Kayak ustaz juga ada julukannya. Kiai Haji Muhtadin julukannya Kiai Congli. Benar, Pak? Nah, beliau baru pulang umroh nih. Minyak wangi sama korma masih banyak, Pak. Silakan datang. Satu ketika Nabi Musa ini, maka dengan julukannya Kalimullah, seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah, maka Nabi Musa ini banyak menerima pengaduan dari masyarakat-masyarakat. Ibarat masyarakat ngadu ke RT, ngadu ke RW, ngadu ke lurah, buat laporan langsung kepada presiden. Tapi ini masyarakat ngadu ke Nabi Musa buat nanya persoalan yang dihadapi langsung dengan Allah. Maka satu ketika ada seorang yang ahli ibadah dengan ada seorang yang ahli maksiat. Ini yang ahli ibadah ini seorang laki-laki atau bapak-bapak. Dia datang ke Nabi Musa, kemudian bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah Musa, wahai Nabi Musa, coba tolong tanyakan kepada Allah, apakah dengan ibadah yang sudah semaksimal mungkin yang aku lakukan di alam dunia ini, kira-kira surga yang mana akan aku tempati?" Ini ceritanya bapak-bapak kebangatan pede, Pak. Dengan ibadah yang dia udah laksanain, kira-kira ini dia tempatnya surganya di mana nih? Makanya dia nanya sama Nabi Musa. Yang satu lagi seorang perempuan ibu-ibu. Ini ibu-ibu ini ahli maksiat berbagai macam dosa. Dosa apa aja dia udah hatam. Dari mulai ngejablai sampai biangnya jablai. Ini palanya jablai tapi dia udah hatam. Dia nanya sama Nabi Musa. "Ya Nabi Allah Musa, kira-kira saya ntar nerakanya belah mana?" Ini orang emang ahli maksiat tapi sadar tahu diri. Karena dia udah ngelakuin maksiat banyak, sadar akan dirinya bakal masuk neraka. Maka dia nanya kira-kira nih neraka belah mana yang bakal dia tempatin. Akhirnya Nabi Musa ngadep kepada Allah. "Ya Allah, ya Rob, ada dua orang hambamu yang mengadu, bertanya akan dirinya. Yang satu ahli ibadah, yang satu ibadahnya rajin banget. Tiap malam dia qiyamul lail, tiap hari dia di masjid aja, gak pernah keluar dari masjid. Makan di masjid, nyuci di masjid, tinggal di masjid. 3 hari gak pulang-pulang, 41 hari gak pulang-pulang, itu kotak amal kalah, Pak." Iya, kotak amal di dalam masjid ini kalah nih. Saking istiqomahnya ini orang, saking cakepnya ibadah nih orang, dia di dalam masjid gak pernah keluar dari masjid. Dia tanya kepada Allah, kira-kira surga yang mana? Yang satu ahli maksiat berbagai macam dosa, dia udah jajalin tuh. Akhirnya kata Allah, yang ahli ibadah tempatnya di neraka, sementara yang ahli maksiat tempatnya di surga. Kaget Nabi Musa. "Ya Allah, mengapa demikian?" Ya udah, sampaikan aja langsung kepada orang yang ahli ibadah. Sampaikan saja kepada orang yang ahli maksiat. Bingung Nabi Musa mau menyampaikannya. Kira-kira bagaimana? Karena enggak enak sama orang yang ahli ibadah. Tapi karena kewajiban harus disampaikan, akhirnya Nabi Musa nyampain, Pak. Dipanggil bapak-bapak yang ahli ibadah, yang ibadahnya istiqomah luar biasa. Disampaikan, "Wahai bapak,
Engkau ahli ibadah, tapi ternyata takdirmu, ternyata kata Allah, tempatmu di neraka. Marah nih bapak-bapak. Kalau begini ternyata Allah zalim. Kalau begini Allah ternyata zalim. Ternyata Allah tidak adil. Kalau begitu saya sekarang berhenti. Saya enggak bakal ibadah sampai seumur hidup saya. Bahkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzu. Nih. Gara-gara dia sombong dengan ibadahnya masuk neraka, Pak. Gara-gara ternyata kata Allah dia masuk neraka. Allah dikata-katain. Akhirnya sampai akhir hayat hidupnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Sementara yang ahli maksiat begitu dipanggil oleh Nabi Musa. Begitu Nabi Musa mengatakan, kira-kira nanti masuk neraka yang mana, karena dia udah sadar akan dirinya. Ternyata jawaban Allah beda. Sementara engkau wahai ibu-ibu yang sudah ahli maksiat, ternyata Allah berikan sebuah surga yang indah buatmu. Kaget nih ibu-ibu nangis. Ya Allah, betapa besar ampunanmu ya Allah. Sementara diriku yang sudah berlumuran dengan dosa, banyak dosa, tapi engkau berikan pahala, kau ampuni dosa-dosaku. Maka sejak saat ini juga saya berhenti dari maksiat. Saya bakal ibadah dengan sebaik-baiknya sampai akhir hayat hidupnya. Ini orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ini kita-kita semua, mudah-mudahan jadi penghuni surga semuanya. Amin ya Rabbal. Artinya apa? Tetap istiqomah bagaimanapun keadaannya. Apapun yang kita rasakan di alam dunia ini, tetap istiqomah berhusnuzon dengan Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, mudah-mudahan nanti mengantarkan kita kepada mati dalam keadaan husnul khotimah, sehingga Allah berikan hadiah kita surga. Amin ya Rabbal. Yang banyak ibadah jangan sombong dengan ibadahnya. Yang banyak dosa jangan pesimis dengan dosanya, karena rahmat Allah begitu besar bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.